Kegiatan silaturahmi Wali Kota Batu Forkopimda bersama ratusan atlet Porwanas ke-13 tahun 2022 untuk cabang catur dan bridge berlangsung Kamis malam 24 November 2022 bertempat di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Pemkot Batu. Kegiatan silaturahmi ini dikemas dalam gala dinner bersama para atlet Porwanas 2022 yang telah menyelesaikan perlombaan pada hari Kamis 24 November 2022. Tadi sudah di sana ya, Pak, ya, untuk menerima. Kegiatan gala dinner ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Ketua Umum Pelaksana Porwanas 2022 yang juga Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Ketua PWI Malang Raya Cahyono, Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin SIK MT, Ketua KONI Kota Batu Dr. Andes Mahfud, Edi Sutomo, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Batu, dan undangan lainnya. Kegiatan gala dinner dan silaturahmi Wali Kota Batu bersama 300 atlet catur dan bridge dari 16 provinsi di seluruh Indonesia yang telah menyelesaikan semua pertandingan pada Kamis 24 November 2022 dengan medali emas didominasi oleh kontingen PWI Jawa Barat dengan raihan 3 medali emas. Acara diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Porwanas 2022 yang juga Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim yang menjelaskan bahwa Porwanas 2022 di Malang diikuti oleh kurang lebih 6 hingga 7 ribuan orang dan kegiatan khusus di Batu untuk catur dan bridge diikuti oleh 300 atlet dari 16 provinsi dari seluruh Indonesia. Official dari 16 provinsi
perundangan dan tidak bisa menyebut dan bersatu. Pekan Olahraga Wartawan Nasional ke-13 yang digelar di Malaya. Walaupun sudah cukup capek, alhamdulillah kita masih diberi sehat, hadir bersama-sama. Jaman makan malam oleh Ibu Wali Kota, luar biasa. Kita kasih aplaus kepada Ibu Wali Kota. Sekaligus nanti APB-nya untuk Pak Jabor, mohon Ibu juga nanti mengalungkan medalinya. Jadi Porwanas 13 di Malang Raya Ibu, ada 10 cabur dengan total 28 nomor. Pada Porwanas ke-13 tahun 2022 bukan sekedar bertanding tetapi juga silaturahmi sesama wartawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian di Malang Raya dan khususnya di Kota Batu. Jadi kalau hujan tinggal dipindah, maka itu kota yang paling tepat adalah Batu. Jadi untuk dua cabur ini, karena cabur elit, bridge ini juga adalah tidak gampang sekali dari atlet bridge. Artinya wartawan-wartawan tertentu saja yang memang punya skill dan kecerdasan tertentu yang bisa jadi atlet prim. Di Kota Batu ini ada sekitar, termasuk officialnya, atlet dan official itu baru kontingennya dari 10 cabur itu. Tapi juga ada istilahnya kami itu rombongan, jadi rombongan lillahi ta'ala. Jadi dari masing-masing provinsi itu ada olahraga dan WBD dari masing-masing provinsi itu tumplek-plek ke Malang Raya. Itu kalau di mungkin sekitar 6.000 sampai 3. Dengan olahraga, dengan Porwanas bersama jurnalis, tapi juga ikut menggerakkan perekonomian di Malang Raya. Kuliner nanti akan ikut terkerek, kemudian oleh-oleh. Jadi menularkan secara nasional, mengkampanyekan tentang potensi yang ada di Kota Batu, potensi investasi, supporting terhadap sektor-sektor di Indonesia. Sementara itu dalam sambutannya, perwakilan kontingen Jawa Timur Zaini mewakili seluruh kontingen catur dan bridge menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Wali Kota dan pemerintah Kota Batu atas jamuan makan. Dan kegiatan ini menjadi sejarah karena pengalungan medali dilakukan oleh Wali Kota. Teman-teman, Ibu, saya mengaturkan terima kasih atas jamuan makan malam. Ini saya rasa sangat istimewa bagi seluruh kontingen ini dan Jawa Timur. Sejarah tersendiri bahwa pengalungan medali diserahkan di Balai Kota hanya untuk cabut, bridge, dan catur. Apa yang menjadi cikal bakal yang ada di Kota Batu ini akan dicontoh oleh provinsi lain next Porwanas yang nanti akan dilakukan Porwanas ke-14. Saya kira itu, Bu. Oh ya, mohon maaf saya lupa. Saya dengar-dengar dari teman-teman PBB Malang Raya katanya dilatih menjadikan teman-teman itu city tour. Jadi nanti sebelum pulang tadi aja ke Bu Wali Kota ya teman-teman ya. City tour. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas jamuannya semuanya. Selamat berjumpa di Porwanas 14 ke depan. Salam olahraga. Untuk yang pertama, acara dilanjutkan dengan pengumuman pemenang untuk cabur catur dan bridge, baik untuk perseorangan, bergu, dan berpasangan. Medali emas atas nama pasangan Eko Yulianto dan Nur Samsi, provinsi asal Jawa Barat. Selanjutnya peraih medali perak atas nama pasangan Timbul Febriansa dan Alfi Darwin dari provinsi Lampung. Untuk peraih medali perak atas nama pasangan Jemi Tugiman dan Wibet G. Pusuk dari Provinsi Sulawesi Utara. Untuk catur perseorangan, medali emas diraih oleh kontingen Jawa Barat, sedangkan kategori bergu medali emas diraih oleh kontingen Kalimantan Selatan. Thank you.
lihat kamera, Bu. Lihat sini. Lihat kamera, Bu. Sini, Pak. Ada sini, Pak. Ada sini, Pak. Sementara untuk cabur bridge kategori bergu dan kategori pasangan emas diraih oleh kontingen Jawa Barat. Juara di Amin itu di Aceh. Sip. Lap. Thank you.
Silakan. Wali Kota Batu bersama Ketua Umum Pelaksana Porwanas dan Kapolres Batu menyerahkan medali dan boneka maskot Porwanas ke-13 tahun 2022 dan penaikan bendera kontingen pemenang dengan diiringi lagu Padamu Negeri. Sebelum menutup kegiatan gala dinner, dalam sambutannya Wali Kota Batu Hajiah Dewanti Rumpoko mengucapkan terima kasih dan berharap pertandingan yang dilaksanakan di Kota Batu berkesan dan mengucapkan selamat kepada kontingen PWI Jawa Barat yang telah meraih 3 medali emas. Dan Pak Edi yang mewakili Pak Kajari, mantap, bilang Pak. Ketua KONI Kota Batu, yang berasal dari seluruh Indonesia yang
Bandung karena hujan terus Pak. Tapi apapun, saya sangat berterima kasih dan mudah-mudahan semua pertandingan khususnya cabang catur dan bridge bisa berkesan karena satu dengan cuaca yang bukan hanya dingin sejuk tapi juga penuh dengan curah hujan bisa membawa kenangan indah bagi atlet-atlet dari seluruh Indonesia. Dan saya mengucapkan selamat khususnya kepada Jawa Barat ini yang banyak sekali mengantongi medali. Mudah-mudahan gak berat bawahnya dan iya tadi saya Bapak kami turut berduka atas kejadian di Cianjur. Mudah-mudahan warga Cianjur bisa kuat menerima dan cepat bisa dipulihkan. Dan saya selaku pimpinan daerah selain mengucapkan terima kasih juga mohon maaf kalau dalam ibu bapak kok nggak ada ibunya ya, saya baru tahu ini kok nggak ada ibunya Mas Lutfi, berarti harus dikader ini wartawan perempuan yang jago silat atau jago apa ini ya Pak ya, masa nggak dikasih kan orang di DPR itu sudah harus 30% itu kuotanya perempuan. Nah wartawan juga harus gitu ya Mas Budia. Tapi apapun semua saya rasa berkat situasi kondisi. Jadi tidak bukan hanya mengedepankan laki atau perempuan, tetapi yang punya prestasi yang maju ke pertandingan. Tapi mungkin harus dibuka kelas perempuan gitu loh. Semua atlet, panitia beraktivitas di Kota Batu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya tiada gading yang tidak letak. Tetapi jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami sangat menerima masukan. Dan kalau ada hal-hal yang menggembirakan, tolong itu disiarkan. Katanya gitu. Demikian. Dan pesan Pak Menteri tadi, ayo buat berita. Bukan hanya ya memang sebaiknya yang baik-baik saja. Kalaupun ada yang kurang, sekali lagi kami yang diberi masukan. Nanti lewat Pak Lutfi atau lewat Mas Oni yang Kominfo, kami agar supaya bisa memperbaiki diri dan bisa memajukan Kota Batu ini menjadi kota wisata yang lebih baik lagi. Demikian dan insya Allah tadi katanya Bu Wali janji mau ngajak jalan-jalan lama dari dinas pariwisata ini. Sekali lagi selamat bagi yang juara dan jika besok pulang ke daerah masing-masing ke rumah masing-masing saya doakan semoga lancar. Selamat sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga-keluarga tersayang. Salam hormat buat keluarga di rumah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan berfoto bersama. Bapak dan Ibu sila para yang dimuliakan. Marilah sejenak kita tumbuhkan hati dan jiwa kita untuk bermunajat, berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabahi doa-doa kita. Amin. Dan selalu memberikan rahmat dan hidayah. Amin. Mohon izin doa ini akan kami pandu menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian penyerahan medali seperti apa Pak dari PWI Jatim sendiri seperti apa? Ya, pertama saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi pemerintah Kota Batu sebagai bagian dari Jawa Timur. Cukup memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, perjamuan dan memuliakan tamu ini saya kira bagian dari ibadah. Dan yang kedua, tapi ini juga istimewa bagi cabur, kebetulan cabur brit dan catur. Ini mungkin yang dua-duanya cabur dalam perwanas ini yang medalinya digalungkan langsung oleh wali kota yang di mana cabur tersebut bermain, yaitu wali kota Batu.
saya kira ini agak berbeda dengan cabur-cabur yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman agar ke depan, walaupun ini bukan olahraga prestasi, tapi rutinitas kalender olahraga ini kan tetap ada, sehingga mungkin ini menjadi motivasi untuk terus semangat menjadi atlet daripada cabur yang ada tadi, yaitu atlet dan berita jatuh. Saya kira itu yang terpenting. Evaluasi Pak dari hasil evaluasi penyelenggaraan khusus yang ini keseluruhan keseluruhan alhamdulillah lancar ya on the track masih, kalaupun ada sedikit khususnya di bidang pertandingan yang namanya orang bertanding pasti saja ada, tapi alhamdulillah semua terkendali. Ini berkat kerjasama dengan semua pihak, terutama dengan para atlet yang ikut pada pekan olahraga wartawan ini. Jadi yang saya ucapkan terima kasih pertama, yang saya ucapkan selamat pertama itu bukan kepada juaranya, tapi kepada bagaimana masing-masing atlet itu bisa menjaga attitude-nya, bisa menjaga emosinya, bisa menjaga bahwa event ini adalah event silaturahmi. Baru kemudian saya ucapkan selamat kepada yang menjadi juara, dan mudah-mudahan dengan perwanas ini ke depan akan semakin baik hubungan antar jurnalis, dan sportivitas dalam olahraga ini bisa dibawa, bisa merefresh bagaimana dalam kegiatan sehari-hari dalam berkarya jurnalistik. Artinya nilai-nilai sportivitas itu tetap dibawa. Ya, alhamdulillah apapun kegiatan yang positif, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada PWI Jawa Timur yang sudah memilih Malang Raya termasuk Kota Batu untuk dijadikan venue pertandingan olahraga. Alhamdulillah Kota Batu ada dua cabang olahraga yaitu catur dan bridge yang kira-kira melibatkan sekitar 200-300 orang yang bermain, tetapi yang datang ke sini ada ribuan wartawan seluruh Indonesia. Itu satu bukan hanya rezeki, tapi promosi pasti insya Allah akan dilakukan oleh teman-teman wartawan. Untuk itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Iwan Hikmawan melaporkan.